Ipin, dah nak mula. Upin Ipin, inilah dia. Kembar segi ras itu biasa. Upin Ipin, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Upin Ipin selamanya. Betul. Tersilap. Bahagian satu. Lama tak main. Oh, nanti bagi tahulah dia orang. Manisnya. Kita mula. Kalau boleh, ambil bawang sekali. Baik, Opa. Sah-sah diorang kata cari-cari. Kat mana bawang? Biarkan diorang belajar. Opa-opa, ha? Mari tengok ni. Cepat. Akak pun. Marilah. Mari. Tengok ni. Semua dah kering. Dah mati. Betul-betul. Mesti akak lupa nak siram. Tak apa, Opa. Jangan sedih. Nanti kita orang tolong Opa tanam balik. Kan, Ipin? Apalah budak-budak ni. Wah, bawang! Ini pokok bawang. Bila daun bawang dah kering, maknanya kita boleh cabut untuk ambil bawangnya. Faham? Itu pun tak tahu. Nah, tolong hantar ni ke Abang Saleh. Apa ni? Tak perlu tahu. Dah, pergi cepat. Alah, Kak. Hantar esok je lah. Sekarang! Atau korang nak tolong siram pokok dengan baju ni? Ni? Kita pergi dulu. Yelah. Alah, kenapa kau tak terkejut? Opa tadi terkejut. Sebab tak terkejut lah. Kau nak ke mana ni? Saya mau pergi rumah Abang Saleh. Eh, sama lah. Kita orang pun nak pergi sana. Oh. Ipin, kenapa tangan kamu? Ada apa nak? Eh, apa ni? Terima kasih. Tolong bawa.
Ada apa? Nah, akak suruh bagi. Oh. Abang Saleh, cantik tak? Cantiknya. Ini untuk abang ke? Betul. Yeah. Ipin, pagi itu baik-baik. Bukan senang mau tanam. Yelah, Mimi. Nah. Wow. Tersilap. Bahagian tu. Tak apa. Jangan marah. Nanti abang tanam balik dalam pasu baru. Betul. Jangan marah. Nanti cepat tua. Upin! Jom tengok pokok pisau seribu. Kat mana? Dusun Atu. Pokok pisang seribu? Tok, senyum tu. Tolong, bergaya sikit tu dalam. Lalu dapat ke pisang ni? Pertama kali di kebun Atuk, ada pokok pisang seribu. Betul. Kita orang pun pertama kali tengok. Atuk, boleh bagi anak pokok pisang ni? Nak tanam? Boleh, Atuk. Saleh pun nak. Boleh. Ambillah. Tapi tak semestinya jadi pokok pisang seribu. Pula. Pisang seribu. Dua setiap, mari beli. Mari. Mahalnya. Betul. Mestilah. Ini kan pisang istimewa. Bukan boleh dapat selalu. Mari abang, mari kakak. Mari beli. Dua setiap. Pisang seribu aku. Cepat balik. Tak pergi main ke? Tak ada kawan lah tu. Jangan! Jangan nak usik apa-apa. Ini kawasan akak punya. Apa? Kita orang pun ada nak tanam. Nak tanam apa? Pokok pisang seribu. Atuk bagi tadi. Dengan biji benih pokok bunga matahari. Abang Saleh bagi. Yalah. Tanam kat situ. Tanahnya lapang dan boleh dapat cahaya matahari. Terima kasih, Opa. Ha, Kak. Ini kawasan kita orang. Akak jangan kacau. Tak ingin. Kalau korang yang tanam, pokok takkan hidup. Kita tengok nanti pokok siapa yang hidup. Pin, pergi ambil beg plastik tu. Itu kan beg yang akak suruh bagi kat Abang Saleh. Akak ingat akak seorang jadi beg macam ni. Ini Abang Saleh bagilah. Eleh. Ipin, taburkan biji benih tu. Matilah pokok. Kesian.
Bila pokok ni berbunga, kita orang hadiahkan pada opa. Akak tengok je lah. Jangan nak ambil. Tumbuh pemula tentu. Dah cakap besar. Biarlah. Sudah tu. Upin, Ipin, dah tanam. Jangan lupa siram. Baik, opa. Akak! Tak takut pun. Akak, sini sini. Sini, Kak. Cepatlah. Padahal kita tanam sama-sama hari tu. Peliklah. Biji benih yang korang tanam tak elok kot. Cuba tengok betul-betul. Ipin, jom pergi rumah Mimi. Nak buat apa? Adalah. Jom cepat. Wah, banyaknya bunga matahari dia. Kita punya tak tumbuh macam ni. Kamu ada taruh banyak? Ada. Ada siram? Ada. Ada nyanyi? Ada. Tak ada kan? Budak tu. Memang nak kena. Apa hal ni? Cuba bawa bertenang sikit. Opa. Opa tahu. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Apa pula yang korang buat ni? Dah tak ada kerja? Nyanyi untuk pokok tumbuh. Betul-betul-betul. Sini yang ajar. Kau buatlah apa pun. Tak betul ke? Entah. Ia takkan tumbuh kalau... Kenapa?
yang korang tanam ni biji manik. Huh? Macam mana boleh jadi biji manik? Rose, tunggu kejap. Huh? Ada apa? Nah, bagi adik-adik kau. Hari tu aku tersilap. Aku bagi balik beg plastik kau yang ada manik tu. Yang ni baru betul. Maknanya, Abang Saleh tak jahit baju Ros lagi lah. Taklah. Nak buat macam mana? Patutlah tak tumbuh-tumbuh. Lain kali kalau buat sesuatu, tengok. Jangan tangan buat kerja, mata pandang ke lain. Ha, inilah jadinya. Sekarang, baju akar tak siap. Macam mana? Minta ampun, Kak. Nanti kita dah hantar manik-manik ni, ya? Boleh, Kak? Mana pokok pisang seribu korang? Rasa-rasanya... kita orang tanam kat sini hari tu. Saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul. Ini kisah kami berdua. Upin Ipin Angkasa Bahagian 1. Utarik di sini. Mustarik. Bertuah punya budak. Nasib baik tak kemek. Penat akak buat. Apa ni? Jauh-jauh, jangan kacau. Ni projek saiz akak. Nanti rosak. Planet Mustari di... sini. Ya ke? Betul. Iyalah. Adik akak kan pandai. Eleh, kebetulan je. Ipin, bumi di sini. Sini, Zuhal. Mari kat sini. Sana. Siapa punya projek ni? Pandai-pandai je. Tapi betul kan? Cuba kak tengok. Neptune. Betul. Mana korang tahu?
Adalah. Akak nak tahu pasal sistem suria. Planet-planet. Boleh tanya kita orang. Semua kita orang tahu. Betul-betul-betul. Lagak. Ha, planet apa yang paling kecil dan yang paling besar? Jawablah adik-adik yang pandai. Ni yang kecil, utari. Ni yang besar, mustari. Senang je. Tanyalah lagi. Ha, kenapa ada siang dan malam? Ada siang untuk kita orang main. Malam untuk kita orang tidur. Gurau je. Biar kami angkasawan Upin dan angkasawan Ipin menceritakan pengalaman kami di angkasa lepas. Thank you.
ialah planet mustari. Planet yang paling besar. Upin, tengok. Planet tu ada gelap. Wah. Inilah planet yang paling cantik. Planet Zuhal. Oh. Sekolah akak buat program sains angkasa. Akak buatlah sistem suria ni. Lepas tu, akak nak cerita pasal angkasawan dan stesen angkasawan antarabangsa, ISS. Ha, di situlah angkasawan buat kajian. Kajian cari anak bulan dengan makhluk asing? Mana ada orang buat kajian pasal tu? Ada. Tak ada? Ada. Tak ada. Ada. Ha! Siapa punya yang jatuh paling akhir akan jadi pemenang. Letak-letak. Apa tu ni jadi? Sedia. Satu. Dua. Tiga. Tinggi. Tinggi lagi tinggi. Wah. Wah. Gayanya apa punya? Saya punya nampak cantik. Jangan! Jangan! Hah? Eh, mana boleh macam tu? Suka hati lah! Itu main tipu namanya! Depan lah, Zan! Kau kan nak jadi angkasawan. Tapi angkasawan tak pakai payung terjun. Dia pakai roket. Betul. Tak apa. Ni main-main je. Ha! Tak apa. Ha! Mari main lagi. Yeay! Mari lagi. Boleh lah. Lihat angkasawan Upin Ipin terbang. Oh.
saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul. Ini kisah kami berdua. Upin Ipin Angkasa Bahagian 3. Sangat baju ni. Mestilah baju ni khas untuk angkasawan. Yah. Ada oksigen untuk bernafas. Ada tiup air untuk sejukkan badan. Baju ni untuk lindungi angkasawan dari sebarang bahaya di angkasa. Beratnya 50 kilogram. Huh? Kalau dalam air mesti kita dah tenggelam. Tapi hairan. Di sini kita terapung. Apa hairannya? Di sini tak ada graviti. Sebab tu kita terapung. Oh. Itu pun tak tahu. Yeah. Tanpa graviti, semua benda akan terapung. Makanan, minuman, semua. Betullah. Bila nak tidur pula, kena tidur dalam beg khas. Bersih. Lepas tu, pakai tali pinggang. Kalau tak pakai, terapung-rapunglah nanti. Sampai terhantuk ke dinding. Sakit. Adih. Aku pun nak jadi angkasawan lah. Aku ikut kau. Saya pun mau. Saya suka. Mau jadi angkasawan kita. Tiba-tiba semua nak jadi angkasawan. Tapi bukan senang tau. Kena banyak latihan dan mesti lulus semua. Baru boleh jadi angkasawan. Huh? Oh. Tapi, apa tu graviti? Graviti adalah satu tarikan yang menarik kita ke pusat bumi. Sebab tu di bumi kita tidak terapung-apung. Kalau aku jadi angkasawan, aku nak bawa banyak-banyak mainan. Nak tengok guli, gasing, terapung-apung. Mesti seronok. Aku nak bawa macam-macam makanan. Ajak aku sekali. Bagus tu. Angkasawan ke sana pun ada misi-misi tertentu. Mereka akan buat kajian tentang sains, kesihatan dan lain-lain. Sekaligus mendekatkan bidang sains dan teknologi kepada rakyat dan dapat menanam minat generasi muda mengenai bidang sains angkasa. Ingat, kalau nak jadi angkasawan, yang penting kena ada keazaman, ilmu dan kesihatan yang baik. Kena belajar rajin-rajin. Faham? Faham! Terima kasih, Ibu. Korang tahu siapa datang sekolah kat tadi? Tak tahu. Siapa? Angkasawan! Dia kata... Bagus! Hebat! Cara kamu menggunakan aplikasi sains dan fizik sangat kreatif dan mudah untuk difahami. Memang menarik. Wah! Dia puji projek sains akak. Itu pun kita yang tolong. Tengok ni! Ta-da! Roket!
angkasawan tu bagi. Inilah roket yang bawa dia naik ke angkasa lepas. Ipin nak, Ipin nak. Ipin nak juga. Akak, bagilah. Nana. Yip, apa nak-nak? Nampak ni? Untuk Rus. Jadi, ni akak punya. Hah? Ilih. Huh? Ini butang apa, Kak? Hah? Entah. Akak pun tak tahu.